Dah masuk tahun 2021 ni, ada satu jenama kasut memang daripada dulu bertahun-tahun dah sampai sekarang masih lagi top, iaitu jenama Nike. Okey, macam mana asal-usul jenama Nike? Pada tahun 1960-an, ada dua jenama lain yang mendominasi pasaran global dalam bidang kasut sukan, iaitu Adidas dan Puma. Kemudian, ada seorang ahli perniagaan dari Amerika iaitu Phil Knight. Dia masa tu yakin yang dia boleh bersaing dengan jenama-jenama Jerman ni untuk mengeluarkan kasut sukan yang murah tapi berkualiti dari Jepun. Bermakna, dia yakin dia dapat mengeluarkan produk baru yang lagi baik daripada produk Jerman. Macam mana dia boleh dapat ilham untuk keluarkan kasut lari? Phil Knight ni sebenarnya adalah bekas pelari jarak jauh di college dia tau. Dan dia memang mengimpikan cara untuk menggabungkan sukan dan perniagaan sekaligus untuk cari duit. Pada tahun 1963, Phil telah pergi ke Jepun untuk berjumpa dengan Onitsuka. Onitsuka ni pula adalah syarikat induk kasut lari Tiger. Jadi masa tu, Tiger Shoes memang berminat untuk jual kasut kepada pelari Amerika. So, Tiger Shoes bagi sampel kasut dekat Phil, and then Phil pun bagi kasut tu dekat seorang lelaki yang memang dia percaya, iaitu Bill Bowerman, bekas jurulatih dia di University of Oregon. Bill Bowerman ni sangat terkenal dengan percubaan dia dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlumbaan track, yang lari-lari, lumba lari itulah kan. Tapi bila time tu pengeluar tak percaya ataupun tak yakin dengan Bill pergi sendiri dekat garaj dia untuk modify ataupun mengubah model yang ada pada kasut untuk buatkan kasut tu jadi lagi ringan dan selesa untuk pelari. Dari situlah Bill Bowerman tengok kasut Tiger ni dan dia mula ajak Phil untuk bekerjasama dan buka sebuah syarikat yang bernama Blue Ribbon Sports. Pada 25 Januari 1964, Bill Bowerman dan Phil Knight menandatangani perjanjian dengan Tiger Shoes. Kemudian diorang wujudkan Blue Ribbon Sports dengan pelaburan yang hanya $500 untuk setiap pihak. Masa tu memang sikit dan kecil je company diorang ni. Tapi menjelang tahun 1970, hubungan kerja antara Blue Ribbon Sports dan Onitsuka mula jatuh. Masa tu Phil Knight menganggap yang pengaturan kewangan ataupun finance management oleh syarikat Jepun tu macam tak bagi dia peluang untuk mengembangkan kewangan dia. Sampailah kerjasama antara dua pihak ni dibubarkan. Time ni lah mula revolusi Nike. Pada tahun 1971, Blue Ribbon Sports mula keluarkan kasut dia yang tersendiri. Dan dari situlah diorang namakan kasut ni Nike, sempena dengan Greek Goddess of Victory dari mitologi Yunani yang disebut sebagai Nike ataupun Nike. Maksudnya kat sini, Nike ni sering digambarkan dengan sayap sehinggalah digelar Winged Victory. So, bila kita tengok logo ikonik Nike sekarang, diorang gunakan reka bentuk yang dibuat oleh Caroline Davidson, seorang pelajar reka bentuk grafik dari Portland State University yang diilhamkan oleh sayap Greek Goddess of Victory ni sendiri. Logo Nike ataupun swoosh yang sekarang terkenal pertama kali digunakan oleh Nike pada tahun 18 Jun 1971. Hari ni, semua boleh tengok logo swoosh tu ada juga slogan dia sendiri, iaitu Just Do It adalah antara tanda dagangan ataupun trademark terhebat dan paling dikenali di dunia. Jadi, Nike mula menguasai dunia kasut sukan bila diorang buat debut pada tahun 1972 di US Track and Field Trials di Eugene, Oregon. Dan setakat tahun 2020, Nike Incorporation dah ada lebih dari 40,000 pekerja di seluruh dunia. Yang paling bestnya, Nike dah menghasilkan jualan lebih dari US$21 bilion setahun. Ha, banyak sangat duit Nike ni. Bayangkan, jenama yang lahir dengan pelaburan $1,000 tadi sekarang dah bernilai lebih $10 bilion. Oh, banyaknya, ya Allah. So, kalau korang ada impi nak jadi orang kaya, korang try lah jual kasut sukan.